Oke, selamat datang kembali teman-teman di channel kita Jaduman Otomotif. Untuk teman-teman yang baru mampir, bisa klik subscribe karena kita mempunyai banyak pengetahuan, banyak sharing, banyak hal tentang dunia otomotif dan mobil di tanah air. Untuk teman-teman yang ingin mengganti mobil lamanya dengan mobil baru, bisa hubungi teman kita, Bapak Irfan Danus, sales eksekutif dari kita. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan atau pengen sharing atau pengen ngobrol tentang dunia otomotif atau mobilnya yang lagi bermasalah karena apa, bisa di kolom komentar atau bisa hubungi teknisi handal kita. Untuk teman-teman yang ingin ketemu kita di Instagram, kita juga ada di jaduman.otomotif. Untuk teman yang ingin menyumbangkan sebagian dananya untuk kemajuan channel kita, bisa di shower ya, nanti kita kirimkan link juga. Oke teman-teman, bagi sebagian orang, mobil bisa dikatakan sebagai rumah kedua teman-temannya. Jadi sebagian orang menghiasi beberapa interior mobilnya dengan hal-hal yang disukai, misalkan dashboard atau glove atau steering pad atau yang lain-lain. Bayangkan saja jikalau di rumah kita tidak ditemukan storage, dalam artian laci kita terkunci teman-temannya. Ya, apa yang terjadi ketika kita sudah menaruh barang tapi laci kita terkunci? Nah, kali ini kita akan membahas tentang laci yang terkunci mobilnya seperti yang ada di belakang saya, Avanza New 2022 teman-teman ya. Oke teman-teman, laci adalah tempat storage yang lumayan besar teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa menyimpan gadget, bisa menyimpan dompet, bisa menyimpan album kenangan dengan mantan, pacar, suami dan lain-lain teman-temannya. Apabila laci ini terkunci, maka akan sangat terasa mengganjal teman-teman, sangat nggak enak karena emang storage ini sangat dibutuhkan ketika kita hendak melakukan sesuatu. Jadi kali ini kita mendapatkan order, ada customer datang dengan keluhan laci terkunci teman-temannya, padahal mobilnya masih baru. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat video berikut ini. Nah, ini laci kan dikunci sama sekup-sekup ya di sekitar sini ya. Nah, ini dikunci sekup. Nanti sekupnya kita lepas semua supaya lacinya ini bisa terbuka ya. Jadi di sekeliling laci itu ada sekup-sekup yang mengunci lacinya. Nah, ini kalau sekupnya sudah dibuka semua, nanti lacinya bisa dibuka ya. Jadi kita bisa lihat di dalamnya laci itu penguncinya itu ada masalah apa ya, antara pengunci atau handle dari lacinya sendiri. Yuk. Oke teman-teman, tadi sudah terdengar ya, ada suara hentakan di sini. Nah, yang terjadi kenapa laci tidak bisa dibuka? Karena ini ada pir teman-teman di sini ya. Nah, ini handle-nya tak taruh dulu. Nah, di dalam sini ada pegas atau pir teman-teman. Nah, plat putih ini tidak bisa menahan kekuatan dari pir tersebut. Jadi sehingga pir tadi terhempas keluar dan menimbulkan plastik putih ini juga ikut keluar, sehingga sistem locknya tidak bekerja dengan sempurna, seperti itu.
Nah, kalau kejadiannya seperti itu ya teman-teman, ini kita lakukan penggantian handle dari lacinya ya. Karena ini plastik, kemudian pegas itu jadi satu kesatuan sama handle. Untuk melepas handle-nya kita tinggal buka dua sekrup. Ini satu, ini dua. Kalau sekrupnya sudah dilepas, kita bisa ambil handle-nya ya. Jadi nanti kita lakukan penggantian handle ini. Nah, ini handle lacinya ya, seperti ini. Yang akan kita lakukan penggantian. Nah, teman-teman, terima kasih sudah setia melihat, menonton channel kita. Teman-teman sudah melihat ya, teman-teman, gimana laci bisa terkunci, laci bisa tidak bekerja dengan semestinya, karena emang ada lock yang macet atau ada handle yang tidak bekerja seperti semestinya. Nah, itu dipengaruhi karena produk sendiri, teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang mengalami problem seperti ini, atau mungkin udah mulai ada gejala-gejala lacinya abnormal atau nggak seperti baru atau nggak enak, bisa dikondisikan ke bengkel terdekat yang mungkin teman-teman lebih biasa ke bengkel yang disukai, seperti itu. Jadi ini case-nya karena mobil masih waranti, teman-teman ya. Jadi karena emang masih ada persyaratan di dalam bengkel kita yang harus dicapai ketika mobil masih waranti, dan kalau emang persyaratan terpenuhi semua, laci akan diganti gratis. Jadi teman-teman, mumpung masih ada kesempatan dan lain-lain, untuk lebih aware dengan mobilnya, ketika ada sesuatu yang mengganjal atau yang kurang enak, bisa dikondisikan ke bengkel resmi terdekat. Sekian video dari kita. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe, like, share, dan komen.
Untuk yang ingin tanya-tanya, silakan di tombol komentar atau hubungi teknisi kita. Terima kasih telah menonton.